effort ya selalu. Sekarang selamanya sampai nafas pun lagi saya selalu support ya, apapun yang terbaik buat Mas Ibnu akan saya support. Mungkin lagu ini juga kan sempat dialami sama Sarah, belum diceritain tuh Mbak dulu tuh tahun berapa ada di Galur ke Megumi, gimana sih cerita kita? Ghosting dia pertama kali, mentolak dia pertama kali itu adalah akhir 2004 ya. Akhir 2004 dia tiba-tiba menghilang, bener-bener tanpa berita banget gitu kan. Hingga akhirnya saya sempat cari dia juga, kabar dia ke Surabaya apa segala macam, sempat cari tapi nggak ketemu. Event pun kita ternyata satu scene saat itu pun kita tahu setelah 18 tahun ya. Itu juga taunya baru kemarin-kemarin aja bahwa saat itu kita itu kan satu scene, cuman kita nggak ketemu. Terus tahun 2005 juga sama, terakhir 2010. Jadi meskipun ini mutabari berkali-kali udah sembuh sampai sekarang ya, udah sembuh dia dari bawah mutabari, syukur ya, udah sembuh ya. Apa sih mungkin yang membuat Mas Sarah akhirnya memutuskan untuk ke panti untuk menemui Bang Ibnu langsung dan sekarang maksudnya dirawat sama Mas Sarah juga? Sebetulnya waktu ke panti itu lebih ke kakakku ya yang ngajak ya Bu ya. Waktu ke panti itu antara iya dan tidak, aku juga memutuskan juga butuh berapa lama dari aku mendengar kabar dan aku baca dari berita di detik.com waktu itu kan butuh berapa waktu, karena saat aku ngubungin dia via medsos dia gak ngejawab gitu kan. Terus akhirnya yang memberikan diri, cuman waktu itu aku datang mungkin lebih ke sebagai saudara ya ya udah pengen tahu dengan nengok dia aja, karena aku lagi berita kan apa ya, sampai nggak ada mood segala macam kan, datang ke panti ya. Ternyata yang walaupun sekian lama aku nggak ketemu, 10 tahun terakhir nggak ketemu, mau benci dia tapi saat ketemu itu nggak bisa membuat benci itu hilang begitu aja. Ternyata menyadari bahwa aku mencintai Mas Ibnu apapun keadaan dia itu nggak bisa hilang. Dibacain ulang. Jadi aku bilang dia udah sumpah sama mamanya, aku udah sumpah sama mama untuk hidup semati sama Mas Ibnu. Jadi teknisnya tinggal tapi tinggal tunggu COVID hilang aja baru kita harus menikah. Mohon doa. Jadi saat ini kedua belah pihak keluarga sudah masih jalan. Tuhan juga keluarga aku juga udah terbuka. Bisa menerima Mas Ibnu, mamahku, mamiku, malah mereka sayang dan care banget sama Mas Ibnu. Udah bisa menerima ya. Cuman kan kalau dari ada Jawa Tengah, kalau habis ada kemalangan orang tua meninggal tuh nggak boleh sama pernikahan harus ganti tahun. Nggak boleh sama sampai tahun depan ya. Doain aja ya. Amin. Sekarang malah udah lebih membaik ya. Dia malah sebelum mamahnya nggak ada itu yang mulai drop, nggak mau makan, terus banyak diam, lebih emosi itu seminggu dua minggu sebelum mama nggak ada. Tapi setelah mama, hari pertama mama nggak ada, memang dia shock, cuman dia tuh berusaha tegar dan kayak blank gitu aja. Cuman dia berusaha tegar karena nggak ingin buat aku down juga apa segala macam kan. Tapi ada saat-saat di mana tiba-tiba suka nangis masih. Oh mama udah nggak ada, masih masuk hal-hal seperti itu lah. Itu paling nggak seminggu setelah mama nggak ada masih. Tapi sekarang udah mulai tangguh lagi ya, udah mulai makan lagi. Banyak dukungan juga dari Elven, teman-teman media semua tuh yang sering chat ke Mas Ibnu, apa Mas support, ayo Mas makan bang, makan segala macam, maksudnya membangkitkan